Sambil bilang, dengerin. Nah sekarang ya berkaitan dengan pengadaan SAGL 40/46 yang masih tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI dengan catatan amunisi tajamnya dititipkan ke Mabes TNI. Amunisi ada 3 macam, ada smoke, asap, ada gas air mata, ada yang tajam. Nah tajamnya ini nanti titip di Mabes TNI, sehingga setiap saat kalau memang dibutuhkan ada satu proses